Wow, it's the best. Tuh, kita bisa berubah jadi naga ya. Kita lihat, wow, mana yang besar, mana yang besar. Wow, lebih besar naganya dong. Lordnya kalah, anjay. Oke, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas hero baru lagi, yaitu hero Black Dragon. Dimana hero Black Dragon ini hero-nya bisa berubah jadi naga. Tuh, bisa kita lihat itu ada naga ya. Ini hero-nya bisa berubah jadi naga. Dan ini wujud dari manusianya ya. Ini sekarang manusia. Dan itu nanti dia bisa berubah jadi naga Black Dragon. Ini kita lihat dulu bentuk fisiknya. Nih, ini untuk bentuk fisiknya kayak gini ya. Dia pakai jubah, tapi jubahnya itu ke samping. Ini keren banget. Itu kakinya itu kayak kaki naga ya. Wow, keren. Dan juga kalau kita lihat dari matanya, itu matanya warna ungu ya. Ini untuk wajahnya cukup tampan. Untuk role-nya dia ini fighter. Oh, fighter ya. Tadi saya kira ini assassin, tapi ternyata dia fighter. Oke, di sini tanpa basa-basi langsung aja kita coba hero-nya. Ini saya nggak sabar nih, pengen berubah jadi naga. Nah, ini dia tampilan loading-nya seperti ini ya. Tatapan matanya itu warna ungu. Oke, ini dia hero Black Dragon. Wow, gila sih, gila. Ini hero-nya keren banget. Oke, sebentar kita ambil skill-nya dulu. Nah, ini dia bentuk Black Dragon-nya. Ini masih bentuk manusia ya. Itu nanti dia bisa berubah jadi naga terbang. Sebentar, di sini kita coba dulu untuk basic attack ya. Untuk basic attack itu dia mencakar-cakar. Dia mencakar ya. Untuk role-nya ini fighter. Oke, sekarang kita coba lihat untuk skill 1. Untuk skill 1 ini dia ini bisa berputar ya. Jadi jubahnya itu diputarnya. Kita coba ya. Nih, kita coba. Tuh, jadi skill satunya itu dia ngangkat jubahnya dan jubahnya itu diputar. Ini kurang lebih sama kayak gasing. Oke, sekarang kita coba untuk skill 2 ya. Ini untuk skill 2 ini bisa diarahkan. Kita coba. Tuh, jadi kalau kita gunakan skill 2 itu akan keluar sebuah kepala naga dan naganya itu bisa narik musuh. Nih. Wait. Tuh, bisa narik musuh ya, kurang lebih sama kayak Franco, cuman nariknya itu nggak terlalu jauh ya. Nih kayak gini. Kita gunakan skill 2 dan kita mundur ke belakang. Tuh. Kalau kita mundur ke belakang, maka musuhnya akan tertarik. Tapi kalau kita nggak mundur, itu musuhnya nggak akan ketarik. Jadi kalau kalian mau gunakan skill 2 dan mau narik musuh, itu kalian harus mundur ke belakang. Analognya kalian mundurin. Tuh, kayak gitu. Analognya harus dimundurin ya. Ayo, sini lu. Tuh, ini kurang lebih sama kayak Franco ya. Oke, sekarang kita lanjut ke skill 3. Ini untuk skill 3, ini bisa diarahkan. Kita coba. Tuh, jadi kalau kita gunakan skill 3, itu dia lompat. Dan kalau skill 3-nya ini terkena musuh, maka musuhnya ini akan terangkat ke atas. Dan musuhnya akan terkena efek stun selama 1 detik. Nih, musuhnya terkena efek stun selama 1 detik. Tuh. Dia terkena stun ya. Oke, sekarang kita lanjut ke ultinya ya. Nih, ini ultinya yang paling gila nih. Dimana ultinya ini kita bisa berubah jadi naga. Nih, kita coba ya. 1, 2, 3. Wow, it's the best. Tuh, kita bisa berubah jadi naga ya.
Wow, gila. Nih, kita coba lagi nih ultinya nih. Tuh, wow. Ini keren banget hero-nya. Hero-nya ini keren banget ya. Kita bisa berubah jadi naga tuh. Wow. Wih, gila. Ini saya suka banget hero-nya nih. Oke, sekarang kita bahas untuk fungsi dari ultinya ya. Jadi ultinya ini, kalau kita gunakan ulti, ini kita nggak bisa nyerang musuh, tapi kita bisa dorong musuh. Kalau kita gunakan ulti, itu kita nggak bisa gunakan basic attack ya. Tuh, ini nggak ada gunanya. Jadi gunanya ulti ini untuk ngedorong musuh. Untuk ngedorong musuh ke belakang. Nih, kayak gini. Jadi musuhnya itu akan terdorong ya. White, kita coba di sini. Tuh, musuhnya didorong ya. Dan juga kalau kita berubah jadi naga terbang, dan kalau naga terbangnya itu udah habis, maka kita akan berubah jadi naga darat. Nih, ini naga darat ya. Tuh, kalau naga terbangnya udah habis, maka kita akan berubah jadi naga darat. Dan naga daratnya ini juga punya skill. Nih, skillnya ada ya. Kita coba skill 1. Bentar. Kita ulang. Kita jadi naga. Kita coba gunakan skill 1 naga darat. Untuk skill 1-nya masih sama ya, kayak wujud yang manusia. Tuh, masih sama kayak yang manusia. Kita coba lagi berubah. Wah, parah sih ini, keren banget, gila. Ini keren banget ya naganya ya. Kita coba gunakan skill 2. Nah, jadi kalau kita gunakan skill 2 naga darat, itu akan keluar 3 kepala naga. Kalau yang manusia kan itu keluarnya satu kepala naga. Nah, kalau kita berubah jadi naga darat, itu keluarnya 3 naga. Tuh, ada 3 ya. Kita coba ya, kita kasih 3 musuh. Ini bot ngapain sih anjay? Wait, nih kita coba nih, kita coba tarik 3 ya. Tuh, kena 3 ya. Dan juga ini bisa kita tarik ya. Kalau kita mundur ke belakang, itu kita bisa narik musuh. Tuh, bisa narik musuh. Oh, bisa kena 4 ya. Oke, bisa kena 4. Wait. Kita coba kasih banyak-banyak ya. Bisa ditarik banyak nggak? Kalau bisa ditarik banyak, berarti ini sama kayak Atlas ya. Wait. Oh, bisa ditarik sekali banyak. Berarti ini untuk skill 2-nya, sistemnya ini sama kayak ultinya Atlas ya. Kalau Atlas kan juga kayak gitu ya. Oh, sama. Wujud manusia juga sama, teman-teman. Oh, bisa narik semua. Oke, bagus. Berarti untuk wujud manusia itu kita bisa narik musuh sekali banyak ya. Sama kayak yang ulti. Oh, bisa narik sekali banyak. Mantep. Oke, sekarang kita coba skill 3 naga darat. Oh, masih sama ya kayak yang manusia ya. Cuman kalau kita gunakan skill 3 naga darat, itu untuk lingkarannya itu lebih besar ya. Nih, lingkarannya lebih besar. Tuh, lingkarannya lebih besar. Sekarang kita baca untuk pasif. Chong akan menyerap Chen Shen memulihkan 25% dari max HP-nya. Wow, gila. Oke, jadi gini teman-teman. Kalau kita jadi naga, bentar. Kita coba abisin darah ya. Gini. Give me a break. Jadi kalau kita jadi naga dan kalau kita ngekill musuh, itu kita akan dapat 25% HP. Nih, coba.
White lagi. Wow, darahnya penuh lagi anjay. White, coba lagi. Tadi belum jelas. Kita coba. Wow, penuh lagi darahnya. Gila, darahnya penuh lagi. Oke, kita coba untuk ulti ya. Nih, kita coba ulti teman-teman. Ini saya penasaran untuk damage ultinya. Kita lihat, wow, mana yang besar. Wow, lebih besar naganya dong. Lordnya kalah anjay. Besar lordnya kalah ya. Nih, kita coba berubah jadi naga terbang. Tuh. Wow, ini gila ya. Besar lordnya kalah anjay. Wah, ini lordnya kalah ya, besarnya ya. Lebih besar naganya si Black Dragon ya. Ayo Black Dragon maju. Ya ampun, kenapa jadi manusia woi. Wow. Oh iya, ini saya mau coba tanya sama kalian. Kalian suka hero Black Dragon ini apa enggak? Kalau kalian suka hero Black Dragon ini, coba kalian like video ini sebanyak-banyaknya. Cepat, coba kalian like. Ini saya penasaran apakah dari kalian banyak yang suka hero ini apa enggak. Kalau kalian suka, coba kalian like video ini sebanyak-banyaknya. Dan lalu kalian share ya video ini ya, supaya teman-teman yang lain tahu tentang hero ini. Oh iya, untuk kalian yang belum ikutan giveaway, silahkan ikutan giveaway. Untuk linknya silahkan kalian cek di deskripsi di bawah.